Jadi video hari ini aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sudah memberikan aku selamat ulang tahun, ya. Ucapan selamat ulang tahun di umur aku yang ke-20. Dan juga selamat tahun juga buat teman-teman yang lain yang di tahun 2020 menjadi umur 20 tahun, karena ya apa ya, kayak kita baru masuk umur kepala dua, tapi kita tuh udah apa sih namanya, disambut dengan tidak baik. Ya nggak bisa dibilang nggak baik sih sebenarnya, ya gitulah pokoknya. Jadi ya dilihat aja dari sisi positifnya, walaupun aku tahu itu susah. Biasanya kayak ada tiup lilin, harus ada kayak apa kek sama temen-temen, tapi pas corona jadi nggak bisa. Terus ya udah hampir berapa ya, udah hampir 9 bulan mau setahun. Jadi ya untuk menutup tahun 2020 ini, karena aku ya sebenarnya aku mulai mau bikin video buat ulang tahun yang ke-20 ini dari lama, cuman aku kayak nunda-nunda terus gitu. Terus kayak ya udah. Sebenarnya simpel sih, aku cuman kayak mau bikin apa sih ya yang kayak aku kasih tahu sekarang itu, nunjukin screenshot teman-teman aku yang mengucapkan selamat ulang tahun. Seperti itu aja, karena gak ada acara kayak aku bikin biasanya tahun lalu yang aku umur 19 tahun. Bisa cek nanti di akhir video atau ya di card yang aku kasih sekarang. Itu ya seperti itu sih. Apalagi ya, harapannya semoga aku mendapatkan berapa ya, 1000 atau 5000 subscriber sebelum aku umur 21 tahun. Dan juga semoga aku mendapatkan 1, berapa ya, aku dapat sekarang ada 1,4, semoga aku dapat 1,5 atau 1,6 favorit di webtoonku yang micin di webtoon kanvas. Tips and tricks the genre, tips and tricks sama slice on life, itu pokoknya. Ya itu sih sebenarnya, pokoknya kayak aku gabut banget, aku nggak tahu mau ngapain. Ya gitulah pokoknya. Aku kayak gimana ya, sebisa mungkin aku tuh nggak membuat konten yang gabut gitu loh. Ya tapi aku gabut gitu loh. Gimana ya, susah lah pokoknya. Ya kayak kan kayak tau sendiri gitu loh, kayak membuat konten yang berguna itu kadang tidak menggait viewers. Tapi ya gimana lagi, jadi harus punya cara gitu. Ya pokoknya gitu. Pokoknya kedepannya itu ada, bakal ada segmen, tapi gak tahu sih bakal kapan, karena lumayan susah sih. Seperti segmen yang kayak analisis video, bukan video, analisis film. Ya, tapi berdasarkan dari kayak gimana sih anak sastra kalau nganalisis film atau nganalisis apa gitu. Karena aku lihat dari apa sih namanya, di internet. Ya, di internet Indo. Ya, domisili Indo yang lain itu jarang ada orang yang membahas kayak gitu gitu loh. Ada sih yang membahas dari ala-ala sastra itu, tapi kontennya orang luar negeri gitu loh kebanyakan. Yang tentang literatur, tentang apa, pengetahuan apa kayak gitu tuh banyaknya tuh dari apa sih namanya, dari luar negeri gitu. Kalau yang dari Indonesia masih kurang. Jadi ya kayak gitu. Btw ini aku pakai baju ini udah lama ya, udah berkali-kali ya. Kalian tahu sendiri lah, bajuku tuh di Malang, bajuku cuma dikit, bajuku di Malang. Aku senang banget kesini tuh cuma 2 atau 3, dan aku di sini nyisain kaos itu ya cuma kayak 1 atau 2 gitu. Jadi ya tiap aku di YouTube tuh ya bajunya itu terus gitu loh. Jadi ya udahlah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau subscribe. Terima kasih banyak banget. Sangat-sangat berterima kasih aku. Iya, gitulah pokoknya. Dan terima kasih juga sekali lagi buat teman-teman yang sudah memberikan aku selamat ulang tahun. Karena ya cukup menyedihkan aja di umur 20 baru masuk kepala 2, tapi gak ngapa-ngapain, gak ada pencapaian, kayaknya gabut.
gitu sih pokoknya. Nggak bisa keluar juga. Aku kurang ada banyak teman di Surabaya. Jadi aku di rumah terus. Selamat selamat berlibur tahun baru. Terus selamat yang magang, selamat bermagang, magang Ria. Walaupun magangnya online jadi nggak apa-apa. Tetap dijalani aja karena ya untuk pengalaman gitu, kerja online, magang online, ya kan? Ngaco. Pokoknya itu. Terima kasih. Dadah. Nanti kan segmen analisis movie-nya, walaupun nggak tahu masih kapan. Dadah. Aduh.